Semenjak hijrah, saudara jadi benci sampai memfitnah saya, dijauhi, disebut teroris, dan dibilang agama sesat. Masih mending loh seperti ini sebutannya. Dulu Rasul disebut majnun, orang gila. Orang gila lebih parah gak dari teroris? Gila loh ini. Lebih parah kan? Lebih parah. Sebutan-sebutan ini sudah ada sejak dulu seperti itu. Sebenarnya sebutan yang wajar. Orang yang pegang kebenaran, orang yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti dapat omongan yang semacam-semacam ini tadi. Kita husnuzon padanya, mungkin dia belum pernah ngaji. Husnuzon padanya, mungkin dia belum kenal agama. Tugas kita untuk dakwahi. Poin penting, akhlak. Namun tunjukkan akhlak saja. Maka tunjukkan dengan akhlak, insya Allah akan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang tadi yang tidak benar. Dan banyak orang yang percaya pada Nabi SAW, mau beriman pada Nabi SAW cuma karena tingkah laku Nabi SAW saja yang baik. Beliau pedagang yang jujur, yang amanah. Itu akhirnya orang-orang musyrik itu mendapatkan hidayah.